Pink ni sangat comel. Dia ada sayap. Tengok, ada sayap. Cantik sangat. Yang ni saya tak rasa nak buah. Yang ni saya nak. Tak apalah, dah tua dah, tak sekolah lagi pun saya nak. Sebab dia comel, saya nak simpan. Saya ambil dua. Color turquoise and then color pink. Cantik sangat. Rasa tak, saya tak buka kot. Saya simpan je lah. Sebab dia sangat cute. Saya suka. Okay, yang ni saya simpan untuk diri sendiri. Tak tahulah untuk apa, tapi saya suka. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat video haul pastel Eco Shop. Tapi kali ni saya buat lain. Saya buat dalam kereta je. Sebab kebelakangan ni saya busy. Saya tak ada masa. Saya tak ada kat rumah. Saya tengah meniaga kat luar. So saya terpaksa buat dalam kereta saja. Sebab saya sudah rindu sangat dengan korang, dengan subscriber, dengan my viewers. Saya sangat rindu kat korang. So saya buat juga hal ni walaupun di dalam kereta. Okay, kali ni saya nak tunjuk dekat korang barang apa je yang saya beli kat Eco dengan bertemakan pastel. Okay, barang pertama yang saya ada ialah, tadaa, saya beli ni. Saya beli jam ni. Nampak? Fokus. Yang ni jam ni RM2. Saya excited lah. Kedai RM2 pun jual jam. Tapi saya tak berani beli banyak lah. Actually saya ada berkenan dua. Satu yang ni and then yang satu lagi tu warna putih. Dia gambar kucing kat dalam ni. Saya nak beli dua tapi walaupun RM2.10. Kalau benda tu macam tak apa-apa okey, nanti saya macam rasa rugi je lah. Macam terbuang tak dipakai. So saya pakai, beli satu je. And then yang saya ambil ni color pastel. Okay, next barang yang saya ada ialah yang ni. Yang ni, yang ni dia boleh letak untuk make makeup ataupun letak aksesori ke, pensel ke. Dia gambar dia macam ni. Dia ada tulis sample text. Yang ni dia punya besar tu besar juga. Macam ni dia punya ruang besar. Yang ni cantik. Ni macam corak baru lah saya rasa kat Eco Shop. Yang ni warna dia pink. And then ada macam campur hijau turquoise. Okay, next barang yang saya beli ialah saya beli bekas makeup juga. Pouch makeup. Yang ni colour dia pink pastel juga. Pink peach colour macam ni. Yang ni lagi cantik daripada yang tadi lah. And then kat bawah dia, yang ni dia macam ni. Dia macam lebar lah kat bawah. Kalau yang tadi tu macam ni je. Macam lepek je kan. Yang ni pink pastel. Yang ni dia macam ni. Saya suka detailing dekat tempat zip ni. Dia ada letak kain ni juga. Macam ni. Ni saya memang nak letak untuk tempat makeup. Sebab kalau pergi niaga luar ni memang saya sangat memerlukan benda ni. Okay, next barang yang saya beli ialah saya beli yang ni. Bulus-bulus ni. Yang ni saya ambil color grey. Yang ni boleh buat untuk letak aksesori, nak deko-deko. Tapi saya plan benda ni saya nak jahit, saya nak buat bantal. Maybe saya nak isi yang isi dalam yang macam biji-biji tu. Apa yang nama dia saya dah lupa. Saya nak letak tu. Nanti kalau saya rajin saya nak jahit. Kalau saya dah ada masa. Dia macam ni. Dah lama dah benda ni saya nampak kat Eco. Tapi saya tak ada idea lagi nak buat untuk apa. Dia macam ni. Dia ala-ala IKEA. Tapi Eco. Cantik. Bulu dia pun lembut. Okay, macam ni. Yang ni saya ambil color grey. And then satu lagi saya ambil color cream. Putih lah, putih je. Krim yang warna satu lagi. Yang ni warna putih. Okay, warna putih. Putih saya ada dua. Color grey ni pun saya ada dua. So, nanti saya nak cantumkan, nak jahit. Saya nak buat bantal. Nak letak dalam bilik mungkin. Saya ada dua set. Okay, next barang yang saya beli ialah yang ni. Box ni. Box ni sebenarnya untuk candy box. Dia tulis sini candy box. Tapi saya nak guna untuk letak kerongsang ataupun duit siling. Benda ni saya tak expect tau dia punya penutup ni ketat. Tapi saya, bila saya dah buka, saya dah beli, saya buka hari tu. Tapi saya belum guna lagi. Yang ni memang ketat. Macam ni. Benda ni cantik. Dia lepas tu dia tebal. Ini brand Kasa. Kasa. Macam ni lah. Brand ni pun dia banyak keluarkan barang tau. Yang ni memang cantik. Colour dia pun cantik. Dia ada dua colour. Colour pink pastel and then colour cream.
satu set ni ada 4. Okay, next barang yang saya beli ialah saya ada ni. Benda ni saya dah lama nak dekat Eco Shop, tapi saya selalu tak dapat. Hari tu saya jumpa pun benda tu dah rosak dengan satu. So kali ni saya pergi Eco Shop, saya jumpa benda ni. Ni tempat letak kasut. Dia macam ni. Dia ada 3 colour. Kat gambar ni dia ada keluarkan macam 3 colour lah. Hijau turquoise, pink peach dengan colour skin colour. Ni kalau kita nak letak kasut, satu kita letak sini, satu lagi kita letak atas. Benda ni kita boleh laraskan. Macam ni. Dia ada 3 kelak, boleh 3 lah, 3 apa yang panggil? Boleh laras lah macam ni. Ni kalau kita nak turunkan, kita buat macam ni. Dia jimat ruang lah. Satu kat dalam ni, satu kat luar ni. Saya grab 2 sebab benda ni pun tak ada. Masa saya beli tu ada tinggal 2 ni je. Bila saya tanya dengan staff Eco Shop tu, dia kata dah tak ada, dah habis. Saya nak bagi tahu, saya pergi Eco ni bukan Eco Melaka yang selalu saya pergi tu kat Batu Berendam. Yang ni saya pergi dekat Eco Kota Tinggi sebab saya tengah meniaga Expo dekat area Kota Tinggi. Okey, saya ni. Kota Tinggi Johor. Okey. Yang ni saya ambil 2, color hijau turquoise and then color pink pastel. Okay, takpelah. Ni saya memang nak, walaupun saya tengah tak dekat rumah, saya beli juga sebab saya dah jumpa. Okay, next barang yang saya beli ialah Saya beli cawan ni. Cawan ni ada 2. Saya sangat memerlukan ni. Kalau saya haus tengah berniaga, nak tuang air ke, nak buat air, nak pancur air ke, saya boleh guna benda ni lah. Yang ni ada 2. Satu color dia ni macam kelabu-kelabu biru. And then yang ni colour macam colour cream Nescafe. Tapi kalau dekat kamera warna dia macam putih. Saya ada 2. Yang ni satu set ni ada 2. And then barang yang selanjutnya ialah saya ada, tada! Saya ada kitchen comel ni. Tersasul dah kita ni cakap. Okay, saya nak tunjuk dekat korang. Saya tak ada plan nak beli benda ni, tapi masih seperti biasa, saya sejenis tak boleh nak tengok benda comel-comel. Mesti iman saya tak kuat, and then saya beli je lah. Nasib baik harga dia RM2. Dia sangat comel. Lepas tu dia ada bulu-bulu. Yang ni dia warna skin colour. Macam ni. Cantik. Kat atas ni dia ada gambar kucing. Sebab saya memang suka kucing dan saya bela kucing. Bila saya nampak ni, saya teringat kucing saya kat rumah. Yang ni dia buat 2. Satu boleh sangkut macam ni, and then satu lagi macam ni. Dia lembut. Untuk harga RM2, kualiti dia sangat berbaloi dan berpuas hatilah. RM2. Kalau beli tempat lain mungkin dalam RM5 ataupun RM7. Okay, next barang yang saya beli ialah, tada! Yang ni actually saya dah beli. Saya dah pernah bagi dekat anak buah saya. Yang ni dia ada keluarkan 4 warna. Ada kuning, hijau turquoise, colour cream and then colour pink ni. Pink ni sangat comel. Dia ada sayap. Tengok, ada sayap. Cantik sangat. Yang ni saya tak rasa nak buah. Yang ni saya nak. Takpelah, dah tua dah, tak sekolah lagi pun saya nak. Sebab dia comel, saya nak simpan. Saya ambil 2. Colour turquoise and then colour pink. Cantik sangat. Rasa tak, saya tak buka kot. Saya simpan je lah. Sebab dia sangat cute. Saya suka. Okay, yang ni saya simpan untuk diri sendiri. Tak tahulah untuk apa, tapi saya suka. And then saya beli. Okay, next barang yang saya beli ialah yang ni, plastik flamingo ni. Satu set ni dia ada 5. Sekejap saya buka, nak tunjuk besar dia macam mana. Okay, jap. Dia besar-besar juga. Besar macam ni. Lawa kan flamingo. Satu set ada 5. Yang ni kalau kita nak bagi orang hadiah ke, kita boleh gunalah. Ataupun kalau customer yang beli kat saya, saya nak guna plastik ni pun okey juga. Okay, next barang yang saya beli ialah barang makan, iaitu biskut ni. Yang ni saya tak pernah try lagi. Tapi brand ni, perisa lain saya dah pernah try, memang sedap. Yang ni pertama kali saya nak try. Yang ni jenama tak tahu lah. Yang ni white coffee cookies. Biasa kalau biskut-biskut kat Eco Shop ni memang sedap-sedap. Ok,
Okey, yang ni RM2 sepotong. Nanti kita try. And then barang selanjutnya ialah saya beli pencuci tangan, sabun pencuci tangan legend ni. Saya ambil flavor Sakura. Sebab kalau yang flavor ni memang cepat je habis, cepat je sold out. Kalau tempat saya Melaka, susah nak dapat barang hot-hot tau. Sekejap je orang habiskan. Ha, saya ambil yang ni, flavor Sakura. And then saya ada beli sabun mandi. Yang ni Bio Skin Beauty Aroma Royal Jelly Ginseng. Yang ni body shampoo. Saya ingatkan ni sabun mandi. Boleh untuk mandi juga. Oh, shampoo badan. Ini sabun mandi. Yang ni dia jelly dengan apa? Jelly pula. Yang ni madu. Royal jelly campur ginseng. Allah, tuanku dah lama tak buat video. Cakap pun tersasul-sasul. Maafkan saya. Tolong korang faham. Sebab dah lama tak cakap depan kamera. Oh, wangi. Bau dia. Bau dia lembut je. Bau dia sweet-sweet je. Ni memang bagus lah. Saya ingat saya akan try. Kalau benda ni okey, saya akan repeat. Dan saya akan, insyaAllah, saya akan bagi tahu next video. Okey. Saya ada beli satu lagi. Barang last untuk haul kali ni. Saya beli sabun mandi juga. Yang ni dia flavor susu kambing. Yang ni. Okey. Sekejap saya bau je. Bau dia sama lah macam sabun mandi yang susu kambing macam ni. Sama je ke dengan brand-brand lain yang kita beli dekat pasar raya tu. Okey lah, benda ni besar juga. 500ml, RM2.10. Sangat berbaloi. So saya grab dua, saya nak try dua-dua. Okey guys, sampai kat sini je video saya untuk kali ni. Jangan lupa like and subscribe. See you next video. Assalamualaikum.